Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya selaku Sekcam Kecamatan Bikak menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Bikak agar tidak berkampanye di tempat ibadah fasilitas pemerintah dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat 2018. Dan saya menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing dengan isu-isu SARA yang dapat memecah belah baik melalui media elektronik, media sosial, dan media massa. Serta kami masyarakat Desa Bikak, Kecamatan Bikak mendukung Polri dan memberantas hoax. Demikian himbauan dari saya. Terima kasih.